Halo bro, selamat siang. Kali ini kita akan membuat atau mencoba cat candy purple. Cat candy purple dari Penta isi 200 mg. Nanti kita aplikasikan ke replika mobil-mobilan. Gimana hasilnya? Ikutin terus channel ini. Untuk warna dasar saya pakai warna putih biar kelihatan terang nanti hasilnya. Sedikit tip kalau ngecat cat candy tone itu harus tipis-tipis dulu, karena kalau ketebalan hasilnya akan jadi gelap. Inilah replika mobil-mobilan yang kita akan coba diaplikasikan di situ. Ini saya pakai HPLP dari Sakola untuk mengaplikasikannya ke replika mobil ini. Oke, kita mulai nyeprainya. Tipis-tipis dulu, jangan langsung tebelin. Nanti kalau ditebelin hasilnya gelap, nggak bisa bening. Kita ulangi lagi lapis yang kedua hingga warna yang kita inginkan diperoleh. Semakin tebal semakin gelap. Kalau mau yang terang, dua lapis, tiga lapis sudah cukup. Dan inilah hasil akhir yang kita peroleh, tapi ini belum dipernis. Nanti kita pernis gimana hasilnya. Jangan lupa di subscribe. Dan inilah hasil candy tone purple, bening, kinclong, elegan.